Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Spesialis HP. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi kembali pada teman-teman yang lupa sandi, lupa pola pada Samsung J2 Prime. Di sini saya akan berbagi kembali tanpa menggunakan komputer, cukup senam jari saja ya teman-teman. Caranya cukup mudah, cukup gampang sekali teman-teman. Apabila teman-teman mendapatkan Samsung J2 Prime yang lupa pola atau lupa sandinya. Baik, sebelum saya lanjut ke cara gimana caranya, jangan lupa kalau kalian suka dengan video saya, like dan tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel saya, teman-teman. Dan terima kasih yang sudah subscribe channel saya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, langsung saja caranya. Pertama-tama kita matikan handphonenya terlebih dahulu ya, atau off terlebih dahulu handphonenya. Dan selanjutnya teman-teman bisa tekan tombol power ya. Dan tekan sekali lagi saya ulangi, tekan tombol power, tekan volume atas dan tekan tombol tengah, home tengah ya maksud saya. Oke, tekan tombol power dan tekan volume atas dan tekan tombol home tengah. Oke, tekan secara bersamaan sampai muncul logo Samsung seperti itu dan muncul gambar robot hijau ya teman-teman ya. Oke, begitu muncul robot hijau seperti itu, teman-teman lepaskan semua tombolnya dan kita tunggu sampai ke tampilan menu recovery teman-teman. Untuk tampilan menu recovery-nya seperti apa, teman-teman tinggal tunggu saja tampilan selanjutnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ditunggu saja teman-teman. Kalau begitu lama boleh pencet tombol power satu kali agar bisa tampilan recovery-nya muncul. Oke, seperti ini ya tampilannya ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah menggunakan tombol volume bawah ya. Oke, scroll ke bawah dan pilih Wipe Data atau Factory Reset. Dan selanjutnya tekan tombol power satu kali dan pilih Yes, scroll ke bawah ya. Kursor ke bawah, pilih Yes dan tekan tombol power satu kali. Oke, dan selanjutnya teman-teman bisa lihat di situ ada keterangan Wipe Complete ya. Data Wipe Complete artinya reset sudah selesai. Dan selanjutnya langsung scroll lagi ke bawah, pilih Wipe Charge Partition. Dan caranya juga sama, pilih tombol power satu kali dan pilih juga yes, scroll ke bawah, pakai volume bawah dan tekan tombol power lagi satu kali teman-teman. Oke, dan selanjutnya di situ ada keterangan Wipe Complete juga ya, charge Wipe Complete itu artinya Wipe sudah selesai. Dan selanjutnya pilih reboot system now. Oke, tekan tombol power satu kali dan secara otomatis handphone akan mereboot atau merestart sendiri dan akan memasuki tampilan atau booting teman-teman. Dimana booting itu artinya muncul logo Samsung saja ya teman-teman. Jadi teman-teman tunggu saja untuk bootingnya, mungkin memakan waktu antara 3 menit sampai 5 menit ya teman-teman. Jadi agar tidak terlalu lama nunggu bootingnya, jadi saya di sini saya akan percepat atau saya skip ya. Dan setelah melewati menu booting, teman-teman bisa menjumpai tampilan wizard. Jadi seperti apa tampilan wizardnya, teman-teman tunggu, kita setting sama-sama, tonton videonya. Bagi yang sudah tahu cara setting wizardnya boleh di skip, bagi yang belum tahu teman-teman bila boleh tonton videonya sampai selesai ya. Oke, sekarang tampilannya seperti ini ya teman-teman, ini tampilan menu wizard. Oke, kita setting sama-sama teman-teman. Dan pertama-tama selamat datang, pilih bahasanya teman-teman, pilih bahasa yang teman-teman sukai. Dan selanjutnya bisa connect wifi atau connect data, boleh teman-teman pilih saja berikutnya dan klik berikutnya terus selanjutnya ya. Oke, tekan terus berikutnya. Dan untuk
lindungi ponselnya, cukup lewati saja, jangan kita pakai kode atau sandi lagi ya. Cukup lewati saja, scroll lagi dan pilih lewati ya. Oke, selanjutnya di sini ada keterangan nanti dan selesai ya, teman-teman. Oke, teman-teman yang tadinya lupa sandi atau lupa pola sekarang sudah hilang dan handphone sudah normal, sudah siap digunakan kembali ya, teman-teman. Cukup mudah ya, teman-teman. Sekali lagi, yang suka video saya jangan lupa like-nya dan subscribe untuk support channel saya. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.